Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Barang yang ataupun perkara yang wajib ala atas al-abdi, seperti mana kita tahu di sana ada fardu ain dan satu lagi fardu kifayah. Sahabat kita yang belajar di madrasah, ilmu yang mereka pelajari bukan sekadar fardu ain tetapi fardu kifayah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafar." Sebab itu belajar agama ni dia bukan pilihan. Dia bukan kos pilihan. Saya tak minat. Saya minat engineering. Sebab tu saya tak pilih kos agama. Tak. Belajar agama tu wajib. Ha. Yang wajib tu maksudnya fardu ain. Sekadar fardu ain wajib. Ha. Jadi ni kita mukadimah sikit. Ambil berapa minit mukadimah? 10 minit. Jadi mukadimah tentang itu segi bahasa. Daripada segi istilah, fiqh itu adalah sesuatu bidang yang tertentulah, yang mempunyai takrifannya yang tersendiri. Jadi mungkin kita boleh sebut dalam mukadimah ini, fiqh itu ialah akan hati itu ilmu tasawuf. Jadi kalau dengar ustaz ni sebut haram, halal, mubah, itu dah memang cerita dia. Jadi janganlah marah kat ustaz. Sebut cerita halal, haram, halal, haram. Memang cerita halal haram lah. Ini cerita nama pelajaran fiqah. Ha, kalau tasawuf, barulah kita cerita tentang tasawuf. Ini fiqah. Jadi kita akan dengar ini haram, ini halal, ini makro, sah. Ini wajib. Sah tak sah, batal. Itu dah memang kerjanya. Itu memang dia panggil maudhu', perbahasan kita yang itu. Jadi tak perlulah nak marah kan. Kalau pelajarannya masak, cerita masak je lah. Ha, janganlah kritik. Oh, apa cerita masak? Cerita lah sikit berkaitan dengan engineering. Apa kena-mengena kan? Oh, cerita sedang masak-masak. Ha, engineering ada di pelajaran dia. Ha, jadi, ilmu fiqah ni mengetahui hukum. Pertama, hukum contoh ini jadi macam ni. Itu hukum adat. Ha, tapi, dia panggil ilmu tabi'ah. Ilmu sains ni bahasa Arab panggil ilmu tabi'ah. Ilmu tentang tabiat. Tapi adat. Satu lagi ni hukum syarak. Ni apa maksud dia? Apa maksud hukum tu syarak? Dia punya penjelasan ringkas dia. Hukum yang datang daripada syarak. Syarak ni maksudnya penggubal syarak. Dia panggil isim fa'il. Syarak, orang yang buat syarak. Orang yang gubalkan. Orang yang tetapkan. Syarak tu siapa? Allah dan Rasul. Itu syarak. Haa. Kalau guna bahasa lain, hukum yang datang daripada Allah dan Rasulullah. Menyebut sesuatu itu halal, sesuatu haram, atas batas-batas yang hanya diketahui. Khilaful awla. Ha, dia berlega. Ha. Dalam mazhab Syafi'i, wajib sunnah. Kemudian, betul syariat dia betul. Baru dia jadi. Dan segi syariat, segi amal zahir, dia buat itu sah mengikut matan dan syarah. Bukan, kita baca matan dan terjemahan. Matan dan terjemahan dan syarah yang ada di semua sama. Ini sama. Misbahud Duja juga. Macam tu ceritakan baru ke lama? Oh, first. Jadi kaedah kita belajar begitu. Maksudnya kita jadikan matan tu base. Kita punya asas pengajian. Syarah ni kita hanya ambil masa perlu. Saya buat syarah daripada dia menyebabkan otak berserabut. Baca semua. Dia akan dah kena baca semua sekali. Kadang-kadang benda tu tak perlu, benda tu tak sampai lagi waktunya. Tapi tah benda ada kat sini kau semualah. Jadi bila baca semua dia akan jadi ni. Jadi untuk yang akan datang, sedangkan yang kita pegang tu matan saja. Matan sejaman. Boleh lepak kat mana-mana. Okey. Jadi malam ni pun kita baca macam tu lah. Kalau ada apa-apa yang menarik tu saya akan ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Mughalladhatu, kalau dalam kitab ni 207 situ kan, betul tak? Al-Mughalladhatu tathuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turab. Cara menyuci najis. Sebelum ni dia terangkan najis terbagi kepada tiga: najis mughalladhah, mutawassithah, mukhaffafah. Kena hafal tu dulu. Kena dulu. Barulah kita belajar cara suci. Okey? Sebelum kita belajar cara suci, satu point yang kena faham. Bila kita nak cuci najis, bila sesuatu itu bernajis, bernajis, tak najis. Bila sesuatu itu kita hukum najis, kita jangan gaduh nak cuci benda tu najis ke tidak. Tu dulu, kan? Kalau najis pun tak confirm, apa cerita nak basuh? Tak payahlah cerita basuh. Pertama sekali, dia punya step dia sebelum nak basuh. Pertama, ada benda tu najis ataupun tidak. Contohnya, dia tengok kat baju dia ada hitam. Dia rasa, tak cicak kot, kan? Hitam. Ada serbih-serbih tak cicak ke kena ke? Tak semestinya. Jadi kalau tu, confirmkan dulu yang benda tu najis. Dia kaedah dia, al-aslu fil asya' taharah. Kalau kita tak ada tanda-tanda benda tu najis, hukumnya suci. Kalau tak ada tanda-tanda najis, kita kira suci. Sebab kaedahnya, asal satu benda tu suci. Gitu. Basah. Tapi bau tak ada. Warna tak ada, kira itu benda suci. Itu dulu. Benda tu suci ke najis? Ni dia asalkan syak terus basuh. Itu tak betul. Itu was-was. Dan di situ tak ada fiqh. Ha, dan dia bukan warak yang dipuji. Tak. Warak mazmum. Kan Imam Ghazali kata warak ni ada mazmum mamduh. Kan syaitan tipu dia. Kamu ni warak. Orang yang warak. Tak, kamu bukan warak. Ada satu orang tu. Dia apa? Dia iklan biji kismis. Siapa ada hilang kismis? Sebiji je pun. Ada iklan. Ini dalam kitab. Ya, tak silap. Sayyidina Umar, Khalifah. Sayyidina Umar, dia dengar orang tu, dia rotan orang. Sayyidina Umar, dia kat tangan dia mesti ada dirrah. Rotan. Dia perintah, dia yang laksanakan hukuman. Siapa ni tibai, kira terus hukum je. Dia kata, kamu ingat ini warak ke? Kalau sebiji kimis, makan je. Tak perlu nak elan-elan, makan. Tak ada waraknya. Itu contoh kan. Jadi syaitan tipu. Ini dia panggil guru. Ada orang dia rasa dia tu warak. Sebenarnya dia bukan warak. Dia sedang tertipu. Tu kena belajar tasawuf lah. Warak yang dituntut tu macam mana pula kan. Jangan kita ditipu syaitan. Oh, kamu sedang warak. Benda kamu buat betul dah tu. Warak dah. Tak sebenarnya. Okey, mula-mula kita kena pasti dia tu najis ke bukan najis. Macam mana kita nak tentukan benda tu najis ke tidak? Apa ilmu kita kena pakai? Ilmu tu, ilmu apakah itu najis? Najis tu apa? Apa dia yang dia tu najis? Kena hafal lah benda-benda yang najis. Kena tahu. Senarai benda najis, kena tahu. Ini najis, ini tak najis. Ini najis, ini tak najis. Ini tak... Kena belajar. Jadi kita kan nak belajar sebelum ni. Ada benda yang orang tak tahu. Ini najis ke tak najis? Ada khilaf pun ada juga. Contohnya kan, tahi unta ataupun kencing unta. Jadi kencing unta ni najis ke tidak? Mazhab Syafi'i najis. Tapi mazhab Hambali tak najis. Mazhab Hambali, binatang yang boleh dimakan tak najis. Contohnya. Jadi ada benda yang khilaf. Tapi kita tak nak cerita. Kita ni tak, kita buang yang itu mazhab. Yang mazhab Syafi'i soalan dia. Contoh dia lagi. Contoh yang betul-betul punya. Dakwat sotong. Dakwat sotong. Jadi dakwat sotong ni najis ke tidak? Sekarang ni contohnya, dia kena dakwat sotong kat baju dia. Lepas tu dia tanya kita, macam mana nak basuh? Sebelum kita cakap macam nak basuh, dakwat sotong tu najis ke tidak? Yang nak basuh tu.
Ha, nak basuh sebab busuk tu, tu lain lah. Yang kita cerita najis. Nak semayang ni, nak kena cuci. Sekarang ni dakwat sotong tu najis ke tidak. Ha. Kalau tak najis, tak wajib basuh. Kalau najis, wajib basuh. Jadi soalannya dia najis ke tidak. Ha, contoh kan. Jadi bila masalah ni dibangkitkan, saya carilah masalah ni. Jadi kalau jawapan ringkas ni najis. Hukumnya apa? Najis. Dia adalah kaedah dia. Macam mana kita hukum, dia itu adalah najis. Jadi antara kitab yang sebut secara, maksud kitab yang exactly sebut masalah ni, dia, kalau kita cari kitab Arab, dia payah nak jumpa. Kitab orang Arab tulis. Sebab satu, orang Arab ni tak makan sotong. Walaupun dia Syafi'i, tak makan. Ha. Contohnya, di Yaman kan, ulama belah Hadramaut, sana ni dia tak ada laut. Makan ikan pun ikan tak fresh. Jadi, macam contoh Syekh Toha yang sekarang ni ada di Kedah. Pernah sekali dia datang tempat kami. Tempat kami di Hudaidah. Beliau ni waktu tu duduk di Hadramaut. Hadramaut Hudaidah ni 15 jam. Dan Hudaidah ni memang pelabuhan. Laut lah. Jadi kita bawa lah pergi makan kat restoran. Udang masak tepung. Ha, contoh. Udang masak tepung, sotong. Dia kata inilah pertama kali dalam semua hidup dia makan udang. Ketam, dia tak makan. Walaupun dia mazhab Syafi'i, bukan dia kata haram, dia tak biasa. Dia tengok ketam je pelik kan. Dia tak boleh makan ketam. Jadi sebab tu isu tu tak keluar. Kitab yang disebut, kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Datuk pada Syekh Rahimuddin, datuk saudara ke datuk, gitulah. Syekh Nawawi Al-Bantani, kubur dia dekat Ma'lah, dekat dengan kubur Sayyidatina Khadijah. Jadi beliau ni ulama Nusantara tapi hebat. Ilmu dia berkah. Kitab dia ratusan dan semua kita dalam bahasa Arab lah. Saya rasa dia tak pernah cakap bahasa Melayu, saya ingat. Dia memang lahir sana. Jadi dalam kitab tu, dalam kitab dipanggil Syarah kepada Safinatus Salah, Sulamul Munajah. Sulamul Munajah, Syarah Safinatus Salah, biasa secara khusus memang tentang ni. Jadi dia hukum najis. Dia kata ada pun cecair yang hitam yang dijadikan oleh sebagian haiwan sebagai senjatanya. Kan dakwah tu kan sotong jadikan senjata, maka hukumnya adalah najis. Dia kena najis. Najis. Jadi najis barulah kita cerita macam mana cara nak membasuhkannya. Jadi pertama, najis ke tidak. Dan najis ni ada dua. Satu, okey, confirm dia najis. Marhalah pertama, najis ke tidak. Najis. Habis. Confirm memang najis. Apa bukti dia? Tengoklah kitab tulis najis. Najis. Okey. Step yang kedua, sebelum kita nak basuh ni, dia najis yang dimaafkan ke ataupun tidak dimaafkan? Kalau najis tu dimaafkan, tak wajib basuh juga. Nak semayang ni, tak wajib basuh. Dia termasuk najis dimaafkan ke ataupun najis yang tidak dimaafkan? Kalau dia tidak dimaafkan, baru kita cerita basuh. Contohnya kena darah. Mazhab Syafi'i, darah kita ataupun darah orang lain ataupun makhluk lain. Darah ni antara najis yang dimaafkan. Dengan syarat-syarat je lah. Dia panjang cerita darah tu. Tapi kita cerita darah kita lah. Darah kita dimaafkan. Apa maksud dimaafkan? Kalau semayang ada darah pun sah. Itu maksud dimaafkan. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi orang belajar fiqh, dia kena hafal lah syarat tu. Syarat dia. Tapi secara ringkasnya, darah kita ni kalau kena dimaafkan. Sedikit ataupun banyak, dimaafkan darah sendiri. Sedikit ataupun banyak, dengan syarat-syarat tertentu. Okey, syarat tertentu kesebutlah. Syarat dia, darah tersebut tidak bercampur dengan benda ajnabi. Sebab itu kalau orang tu gusi dia darah, tak dimaafkan. Sebab apa? Campungan air liur. Maka kena cuci. Dia tak boleh masuk sembahyang. Kena cuci. Tapi kalau dia kena penyakit gusi berdarah yang berterusan, itu cerita lain pula. Kan? Yang biasa punya. Jadi sikit je sebenarnya darah gusi. Bukankah dimaafkan? Tak dimaafkan sebab
tak cukup syarat dimaafkan. Syarat dimaafkan pertama, tidak bercampur dengan benda ajnabi. Ajnabi ni benda luar. Termasuk benda luar itu ialah air liur. Jadi kalau mulut dia darah, dia mesti kena cuci sebelum sayang. Bukan ke darah dimaafkan? Ya, tapi dalam kes ni tidak dimaafkan. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat. Tidak bercampur dengan benda yang ajnabi. Kemudian syaratnya lagi, darah tu yang dimaafkan sedikit ataupun banyak, tidak berpindah ke tempat lain, tempat yang bukan tempat keluar dia. Ini dia tempatnya sini, punca darah tu kena tempat lain. Ha, itu dia panggil pindah. Ha, kalau pindah di, kita cerita tempat yang pindah tu, kalau dia berpindah masuk kena bukan pada tempat sumbernya, maka sedikit sahaja dimaafkan, banyak tak dimaafkan. Ha, dia jadi gitu. Tapi kalau tadi sedikit banyak dimaafkan, yang ini sedikit masih ada lagi ruang maaf tu, sedikit. Sedikit ni dia punya definisi dia ataupun dhabit dia uruf. Maknanya pandangan kata ini sedikit, ini banyak, uruf. Ha, contoh kan. Jadi kalaulah najis tu dimaafkan, tak wajib basuh dia. Okey, kita setuju najis tu jenis tak dimaafkan. Habis. Tengok perkara ketiga, kena tengok sebelum basuh. Dia satu istilah dalam PK ni, satu najis, yang kedua bernajis. Ber tak najis bahasa Arab dia. Najis tu benda tu, benda hak najis tu. Bernajis sesuatu benda yang suci yang kena najis. Itu panggil bernajis. Okey, soalan dia bagaimana boleh berlaku, kita hanya wajib basuh sesuatu yang bernajis ataupun sesuatu yang berlaku tanajus. Macam mana boleh berlaku tanajus? Macam mana? Ha, ini Allah kali ya, lepas tu baru basuh. Najis tak dimaafkan. Tak betul dah. Kena pula pada kita punya apa benda, baju ke badan ke. Ha, wajib basuh ke tidak? Sebelum cerita wajib basuh ke tidak, berlaku tak tanajus? Berlaku tak bernajis? Bernajis ni macam mana boleh berlaku? Bernajis ni boleh berlaku dengan apabila najis bertemu dengan apa-apalah. Ha, bertemu dengan baju kita ke, bertemu dengan tangan kita ke. Bila najis tu bertemu dengan sesuatu yang suci, bersama wujudnya lembapan ataupun basah pada salah satu dari dua pihak. Ha, kalau sampai setara itu, barulah dipanggil bernajis. Tai cicak kering, dia letak atas tangan dia. Tangan kering, tai cicak kering. Dia wajib tak basuh tangan ni? Tak wajib. Kena tu dah kena dah. Ha, sebab tu tak semestinya bila kita kena najis wajib basuh. Tak. Tak semestinya bila kena najis berlakulah tak tanajus. Tak. Tanajus tu hanya berlaku kalau dalam kitab Muqaddimah Hadramain dia guna perkataan ma'rubatin fi ahadihima, fi ahadit tarfain. Bersama wujudnya rutubah, basah pada salah satu dari dua pihak. Sama ada najis tu basah ataupun benda suci yang terkena najis basah. Ha, bila ada tu, ha, barulah cerita macam mana nak suci. Macam mana cara nak suci. Dan macam mana cara nak cuci, suci, dia ada tiga cara je. Mazhab Syafi'i senang tau cuci najis ni. Kita ada tiga je, tak usah gaduh. Kalau dia mughallazah, ada cara dia. Mughaffafah, ada cara dia. Mutawassilah, cara dia. Tiga, tak lebih. Ha. Mazhab Hanafi, cara cuci najis ni ada belah-belah. Ha, jadi bila orang belajar mazhab Hanafi ni, dia payah. Dia banyak nak kena ingat. Ha, sebab tu Syekh Toha kata, ada satu orang kata, ajibtu, aku rasa hairan dengan orang yang belajar mazhab Syafi'i 4 tahun. Bagaimana dia tak boleh kuasai? Belajar 4 tahun tak boleh kuasai. Kemudian dia kata, ajibtu, aku merasa hairan dengan orang yang belajar mazhab Hanafi 40 tahun, bagaimana dia boleh menguasai?
40 tahun boleh kuasai, hebat. dia nak bayangkan, maksudnya begitu sulitnya masalah Nabi. Memang dia furuk tu tak tahulah macam-macam pecah. Dia fikir ni memang pecah-pecah, sekiranya itu memang kerja orang fikir macam mana, kan? Sekiranya macam ni, maka macam ni. Sekiranya macam ni, itu memang kerja orang fikir, kan? Dia panggil mengandaikan masalah. Dia otak orang fikir ni sama macam otak peguam. Oh, peguam sama. Peguam tu dia belajar ilmu undang-undang. Fikir pun belajar undang-undang juga. Undang-undang lah ni, kan? Undang-undang, sabit tak sabit, contohnya. Macam tadi lah, sabit tak sabit benda ni najis. Baru kita cerita hukum, basuh. Jadi otak dia memang otak orang undang-undang. Sebab tu kalau orang belajar fiqh, dia boleh belajar undang-undang. Dia boleh belajar law. Memang dia punya talent otak tu dah ada dah. Okay? Jadi, setelah itu, tiga je. Tiga, mughalazah, mutawasitah, mukhaffafah. Cara kau dah tinggal lagi buat je, habis. Okey, najis mughalazah, kita tak ulang lah apakah itu najis mughalazah. Tapi ulanglah juga. Lupa pula. Dia seringkat je. Najis mughalazah ni anjing atau babi, anjing, babi dan yang lahir daripada salah satu dari kedua-duanya. Bagi itu najis mughalazah. Bila sebut perkataan anjing, mana-mana bahagian dari tubuh anjing, mana-mana, mana-mana pun, kalau asal daripada anjing, najis mughalazah. Apa pun, air liur dia, peluh dia, air mata dia, hingus dia, semua sekali, bulu, tahi, susu, semua sekali. Kalau kita nak sebut perkataan yang lebih lebih detail, mana-mana bahagian dari tubuh anjing dan babi. Itu lagi detail lah. Mana-mana pun, tak kira. Dia najis mughalazah. Dia ataupun yang lahir daripada salah satu dari keduanya. Kalau lahir daripada kedua-duanya, lagilah. Dia punya mughalazah bertindak-tindak. Anjing kahwin dengan babi. Jadi apa tak tahulah, tapi dia punya kadar mughalazah tetap sama juga. Cuci 7 juga, tak ada kata double 14, tak ada, 7 juga. Dia memang macam tu. Jadi okey, kita dah confirm. Ada satu lagi point. Sebelum kita suci, kita kena yakin dulu. Kita yakin memang kena. Kalau tak yakin, tak payah basuh. Jadi saya kena sebut beberapa masalah. Contoh kan, contoh fiqh dia setara macam tu. Dia ada kaedah, dia panggil apabila bertembung antara zahir dan juga asal, ada masalah yang kita tarjihkan asal ataupun zahir. Tapi dalam masalah tertentu, kita lebih beratkan yang asal. Okay. Dalam kitab fiqh saya bagi tiga contoh. Dia bagi baju. Dia kata baju, baju orang gila. Satu, baju budak kecil. Okey. Satu lagi, yang ketiga, baju orang yang peminum arak tegar, mudminil khamri. Okey, apa masalah dia? Baju budak kecil. Okey, baju anak kita. Kita tahu budak kecil ni dia tak caralah kencing ke apa, merecik dia tak. Dia budak kecil kan. Sekarang ni kita nak basuh baju dia. Kita check dekat dia punya ni, tak adalah tanda bau ke apa. Tapi kebiasaan kita buat macam ni. Tak ambil bak najis ni. Kebiasaannya, zahirnya budak ni tak ambil berat bak najis. Tapi asalnya, sesuatu baju itu dikira suci selagi tak ada bukti itu najis. Tapi kebiasaannya budak ni tak cara bak najis. So kita nak pakai apa? Kita nak pakai kebiasaan budak ni ke? Ataupun kita nak pakai asalnya suci? Kita pakai asal. Jadi sebab tu bila baju anak tu, kalau tak ada bukti, tak ada mahu ke, rasa ke, warna ke, dia kira baju tu suci. Kita basuh dia macam kita basuh benda suci. Mana basuh sebab kotor, bukan sebab najis. Samalah juga
Dalam kitab dia bagi contoh baju orang kafir yang upacara agama dia ialah menggunakan najis. Bukan baju orang kafir secara mutlak, tak. Baju orang kafir dia panggil yatadayyanuna bin najasah. Dia ini antara dia punya ritual dia guna najis. Contohnya ada sebagai Hindu, dia ambil tai, dia ambil bukan tai lembu. Tu, air kecil lembu. Sebelum pergi kerja, dia tunggu lembu tu kencing. Dia ambil kat sini, dia tabur sini. Barakat, barakat. Ha. Dia memang maknanya ritual dia pakai najis. So baju dia sampai. Baju dia, kita tahu dia Hindu, dia jenis orang kafir jenis macam tu. Maksudnya kalau dia orang kafir tu, maknanya adalah kemungkinan baju tu najis. Tapi bila tengok pada baju tu, tak ada tanda. Tak ada. Kita nak pakai kebiasaan ke? Kita nak pakai asal-asal. Kita pakai asal. Maksudnya kita bermuamalat dengan baju tu seperti muamalatnya baju yang bersih. Samalah ceritanya dengan baju peminum arak. Yalah, minum arak dia jatuh-jatuh kan? Tengok ada tak tanda. Kalau tak ada, kalau ada jelaslah hukum dia. Tak ada, kita kira asal baju suci. Asal baju peminum arak suci. Asal baju orang kafir yang suci. Asal, semua asal. Ha, jadi fiqh dia macam tu. Dan orang tu dia jangan takut. Dia kata kamu ni tak warak. Tak, memang hukum dia macam tu. Hukum dia begitu. Cuma ulama kata makruh. Makruh pakai. Contohnya baju tu, baju orang yang jenis macam tu, kita nak pakai. Makruh. Makruh. Bagusnya memang kita tak pakai. Okey. Jadi itu contoh bagaimana fiqh menyelesaikan masalah yang zahir dengan kebiasaan. Jadi najis mughallazah, al-mughallazah. Mughallazah ni kalau terjemahan dia yang berat lah. Nama-nama najis ni dia diberi nama berat, sederhana dengan ringan. Dia kategori yang diberikan kepada najis ni melihat kepada bagaimana cara dia basuh. Makin senang cara dia basuh, makin rendah nama dia. Sebab tu najis mughallazah ni, sebab dia kena cuci payah kan, maka nama dia mughallazah. Maknanya nama berat, ringan, pertengahan tu, nama tu tengok cara dia basuh. Makin susah, makin beratlah nama yang kita bagi pada dia. Jadi al-mughallazah tu tathuru bi sab'i ghasalatin. Najis mughallazah berat dapat disucikan dengan 7 kali basuhan tasbih selepas menghilangkan ainnya. Benda najis itu, salah satu daripada 7 kali basuhan itu dengan air yang bercampur dengan tanah, iaitu air tanah. Ha. Najis mughallazah. Tulis apa itu? Jadi najis mughallazah cuci 7 kali, salah satu daripadanya dengan tanah. Jadi saya sebut point lah. Sebut point untuk mudah tulis. Jadi point yang pertama, sesuatu yang kena najis mughallazah, hukum dia pun najis mughallazah. Contoh kan, air tu kena jilat dengan anjing. Air yang kena jilat dengan anjing tu kena baju kita. Baju kita ni nak basuh macam mana? Kena basuh macam basuh najis mughallazah. Okey. Najis mughallazah tu najis tu sendirilah. Itu jelas. Benda yang mutanajis dengan sebab najis mughallazah pun cara basuh dia sama macam najis mughallazah. Cara dia sama. 7 kali salah satu dengan tanah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, najis mughallazah kita cuci 7 kali. Cuci 7 kali ni kalau nak guna istilah yang ringkas kita panggil tasbih. Ha, kalau kita ada kata ini cuci dia tasbih. Sebut tasbih aja. Tasbih tu memberi makna cuci 7 kali salah satu dengan tanah. Jadi dipendek. Istilah dia jadi pendek. Najis mughallazah wajib tasbih.
ikhlas. Jadi bila sebut tasbih dah faham dah. Maknanya semua perkara merujuk kepada 7 kali salah satu dengan tanah. Itu poin yang kedua, tasbih. Kemudian poin yang ketiga, kita ada 7 dan kita ada tanah. Dua-dua ni mesti. Mesti tu maksudnya tak boleh kurang daripada 7. Tak boleh tukar selain daripada tanah. Tak boleh. Pakai sabun ke? Tak boleh. Menurut pendapat yang mu'tamad, ada call boleh mazhab Syafi'i. Menurut pendapat yang mu'tamad tak boleh. Maksudnya 7 tu mesti. Kalau dalam istilah dia panggil ta'abudi. 7 kenapa 7? Sebab suruh 7. Tu je lah jawapan dia. Ta'abud. Sebab apa tanah? Sebab dia tanah. Sebab syarak kata tanah, tanah lah. Ha, memanglah kita boleh lah bagi segi sains. So, tapi kita tak suka cakap macam tu. Orang Islam tak perlu sebut sains. Kita sebab Nabi suruh. Apa pula sebut ahli sains kata kalau tanah ni apa-apa cacing mikro ke apa benda. Orang Islam tak perlu bukti sains. Orang Islam, ini adalah perkataan Allah, perkataan Rasulullah. Khalas. Ha, kita tahu fakta-fakta tu untuk orang bukan Islam. Ataupun orang Islam yang iman dia pada sains. Ha, itu perlu. Orang Islam tak perlu. Jadi, so kita tak suka biasakan orang Islam dengan fakta-fakta sains berkaitan dengan syarak. Kita nak bina sebab apa buat? Sebab Allah suruh. Khalas. Kan? Sebab apa buat? Sebab Rasulullah suruh. Barulah dia membina sifat hamba. Kalau tak, dia ni beriman dengan sains sebenarnya. Ha. Dia iman dia kuat bila ada bukti sains. Jadi bahaya pada dia. Tak boleh ajar masyarakat macam tu. Bagi saya tak boleh. Kan? Ha, tak boleh. Sebab nanti dia bila tak ada bukti sains, dia punya iman tak puas. Mana boleh macam tu? Kenapa pula nak tunggu sains? Ada benda yang sains. Jadi macam mana? Kesian kat dia. Jadi kalau dia biasakan diri dia dengan macam tu, ada sampai satu titik yang mana sains tak boleh jelaskan. So pada waktu tu dia dah jadi ragu. Sebab tu iman tu taslim serah. Ha, sebab tu Allah kata macam tu buat je lah. Kan? Jadi ta'abudi 7 dengan tanah tu, menurut pendapat yang mu'tamad, 7 tak boleh kurang, tanah tak boleh lain. Mesti. Okey, itu poin yang ketiga. Dan tanah tu pula, salah satu dengan tanah. Salah satu dengan tanah, atau orang panggil air tanah. Air tanah tu, semua orang tahu, dia tak wajib, dia tidak ada pada mana-mana bilangan yang tertentu. Kita nak buat air tanah tu yang mula-mula sekali pun boleh. Nak buat apa benda, air tanah tu yang paling akhir ke, tengah ke, semua boleh. Tetapi yang afdalnya, air tanah tu yang paling awal. Ha, paling awal. Apa faedah dia? Faedah dia, bila mula-mula air tanah, lepas tu pakai air putih je bersih lah. Kalau dia menjadikan air tanah paling akhir, nak kena basuh lagi sekali. Dan membazir air. Ha, jadi dalam fiqh pun dia ajar ekonomi juga. Yang bazir. Kan? Ha, walaupun boleh, macam ni pun boleh. Macam ni boleh. Tapi yang bagusnya nombor satu. Sebab air basuhan kedua akan menghilang lenyapkan tanah tersebut. Kan? Nombor satu, ula dalam kita, ulahun nabi turab. Bukan? Ihdahun nabi turab. Salah satu. Tapi afdalnya ula yang pertama. Okey. Salah satu. Dan tanah tu, kita boleh buat macam ni. Kalau dah memang ada takungan air, dah. Tapi takungan air tu kira air banyak lah, syaratnya mesti 2 kolah. Takungan tu, air tu mesti 2 kolah. Maka, contohnya lah kaki kita kena, dah. Kita celup lah kaki kita dalam takungan air tu. Itu dah boleh mendapat air tanah. Dah boleh mendapat tuntutan yang salah satu, air tanah. Faham tak? Sama ada air tanah tu dah memang sedia, ada dah. Contohnya ada macam lopak, tapi syaratnya mesti besar 2 kolah. Air tu keruh. Keruh apa? Keruh tanah. Jadi kaki kita kena anjing, kita kena, syarat dia mesti kena buang dulu dia punya air apa semua, buang dulu tahi tu sampai dah tak ada dah air dia, barulah kita basuh. Okey. Kalau nak mudah lah, dia celup je kaki dia dalam tu. Bahkan dia boleh celup sampai 7 kali. Nanti saya terangkan. Point yang saya nak terangkan, air tanah tu kalau yang dah siap pun tak apa. Ha, kalau kita rasa susah, kita ambil ni,
Contohnya tiba-tiba cedok air yang dah siap bertanah, cukup kan? Boleh tak semisinya apa kita nak kena korek ambil air putih campur tak, tak semisi. Kalau dah siap, ambil yang siap. Okey, kalau yang tak siap dia boleh macam ni, macam-macam boleh. Contohnya kan, contohnya tangan kita kena anjing, kena anjing gilat ke apa ke, kita boleh buat macam ni. Kita letak tanah kat sini, tanah tu kering lah syarat dia. Kita tuang air atas ni, pssht. Maka kita dah dikira menunaikan tuntutan salah satu daripada air tanah. Letak tanah sini, tanah tempat kena tu, tapi kering, tanah tu kering. Lepas tu tuang air, pssht. Maka dia dah dikira menunaikan salah satunya dengan air tanah. Ataupun dia macam biasalah, satu beldi ambil tanah campur air, kemudian tuang atas ni untuk basuhan kali pertama, kemudian air 1, 2, 3. Okey, pun boleh juga. Maksud air tanah tu macam-macam boleh, yang siap boleh, yang itu boleh, yang ini semua boleh. Okey, itu tak tahulah poin nombor berapa. 7 kali dia, 7 kali ni, 1, 7 kali jirus baik, 1, 2, 3. Tapi sebenarnya kalaulah tak kena sini lah, kita pakai gayung. Kita tu sebenarnya gayung ni boleh, dia boleh digunakan sampai 7 kali. Bukan satu gayung satu basuhan. Tak. Kena sikit je sini. Contohnya kita dah letak air tanah, sekarang tinggal lagi 6. Jadi air gayung tu 1. Kalau kita tuang dan rata kira 1. 2 3 4 5 6 dah jadi 6. Bukan 1 2. Siap kali gayung baru. Tak. Maksudnya air tu kena mengumumi tempat yang kena najis. So bas, itu kira cukup. Jadi satu gayung pun sebenarnya dah boleh cover kalau tempat tu kecil kan. Kalau tempat tu besar, tengoklah kadar yang diperlukan. Bukan misi satu ada, mungkin ada setengah orang saja kena 7 gayung. Salah satu gayung air tanah. Itu jadi macam tu, 7 gayung. Dia betul-betul ikut gayung tu. Gayung tak wajib kan. Bukan gayung tu. Maknanya air yang mengalir, air baru yang mengalir sebanyak 6 kali. Air baru. Baru. Sebenarnya kalau kalau dia letak je bawah shower tu, shh, kan shower ni sentiasa air baru. Air baru, air ni jatuh tu bawah, tu air baru jatuh lagi. Dia biar dia kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah jadilah 6. Tak payah. Dia tak ni. Tak perlu. Contoh. Lagi satu contoh lagi. Contohnya kita kolah masjid dah. Kolah masjid lebih 2 kolah. Besar. Kita dah cuti dengan air tanah kat luar. Sekarang ni untuk 7 kali. Kita boleh buat macam ni. Kita celup tangan kita sebab itu 2 kolah kan. Kita celup, kita goyang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dah dikira 6. Masuk 1 goyang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu pun sudah dikira 6. Goyang tu kira 6. Dikira baru. Sudah cukup. Jadi saya sebut ni maknanya kita bagi idea lah. Macam ni boleh, macam ni boleh, macam ni boleh. Kita buat yang mana yang yang mudah untuk kita pada situasi berlaku pada diri kita. Okey. Okey. Kemudian tanah. Tapi satu peringatan, kiraan satu ni pun Ustaz Ahmad dia sebut. Kiraan satu tu, kiraan satu hanya akan bermula apabila ain najis dah hilang, baru kira satu. Selagi ain najis ada, belum mula satu lagi. Sebab tu cuci dia tu, dia dia buang. Macam contohnya kalau kasut dia kena tak, jadi dia buang pakai kayu semua tahi tu, kemudian dia dia cuci bagi hilang ain tu dulu. Dia punya pepejal najis tu basuh bagi hilang ain. Bila ain dah hilang, barulah mula kiraan satu. Bukan maknanya dia cuci 7 kali. Kali ke 7 tu barulah semua ain tu hilang. Dia kata dah cukup 7. Tak.
baru satu. Selepas ain hilang baru satu. Ha, itu perhatian tu tentang tujuh kali tu. Tujuh itu hanya bermula apabila ain telah hilang. Selepas ain hilang baru mula kiraan satu. Ha, jadi mungkin ain hilang lepas dia tonyoh tu, dia curah, dia pakai paip ke tujuh dan lima kali baru hilang. Ha, selepas tu barulah mulanya apa? Lepas tu barulah mula sekali. Ha, lepas tu satu, dua, tiga, sampailah tujuh. Okey. Satu perkara lagi dalam mazhab Syafi'i lah. Ingat. Lepas tu kena jaga. Masuk Nabi Allah ni, kena jaga percikan dia. Selagi belum cukup tujuh kali, maka percikan itu hukumnya najis. Jadi dia kena molek, tengok posisi yang sesuai. Selagi belum cukup tujuh kali, percikan, masuk percikan basuhan pertama, percikan basuhan kedua, itu semua najis. Okey, kalau percikan tu kena pada kita, tadi kan saya sebut tadi kan, mana-mana benda yang kena najis mughallazah, kena basuh macam najis mughallazah juga. Jadi percikan tu kena pada baju. Nak kena basuh macam mana? Berapa kali? Kita wajib basuh berapa kali sekadar bilangan yang baki sahaja. Contohnya, kita kena percikan kali ketiga. Kena kat baju ni. Tak? Kena kat baju ni. Maka baju ni kena bilah dengan air sebanyak 4 kali sahaja. Baki daripada yang dah basuh sini. Ha, itu kaedah ni. Ha. Kalau kena percikan semasa basuh, baju ni wajib basuh bilangan dia sekadar baki daripada yang telah dibasuh. Tak wajib basuh tujuh kali. Faham tak? Ha, yang wajib basuh tujuh kali tu contohnya anjing jilat kena, air tu kena. Yang ni dia panggil air rusalah. Dia panggil rusalah mughallazah. Rusalah cuci mughallazah. Ha. Ada soalan tak? Najis mughallazah ni. Ha. Ha. Kalau dalam baki tadi tu belum ada air tanah. Maksudnya kali pertama dia tak percik air tanah. Kena air tanah. Kena tanah dulu. Baru yang percik. Maksudnya kena macam tu lah. Maksudnya kalau dia masuk kali pertama, kali kedua pakai air biasa. Kali ketiga tu percik dan tidaklah satu pun kita tu pakai air tanah. Ha, ya. Dia perlu jadi membasuh yang kena percik itu. Salah satu je mesti kena ada air tanah. Maksudnya lagi tiga dan satu lagi. Ya, betul. Tanah. Okey. Okey. Oh, tu kena sebut agak. Tulis sikit lah. Bangun. Saya tulis tak perlu ni, nanti saya terang macam ni. Allahuakbar. Dipanggil apa bahasa dia? Alat bersuci. Alat bersuci. Dalam kitab tahrir tangkih lubang.
alat bersuci ni dia ada empat. Satu, dua, tiga. Pertama air. Kedua tanah. Ketiga. Ketiga. Tulis je lah istilah dia. Dia panggil dabir. Yang keempat, tasalluq. Nantilah waktu dia. So ini dia panggil alat suci. Kemudian yang bersuci menggunakan tanah ni, tayamum. Tentang apakah syarat-syarat tanah, syarat-syarat tanah tayamum dengan syarat-syarat tanah tasbih. Apa syarat dia? Saya tulis terus yang tayamum ni sebab sebahagian besar syarat dia sama. Tanah das tayamum. Pertama, suci. Yang kedua, bukan mustahmal. Yang ketiga, tidak basah tayamum. Yang keempat, tidak bercampur dengan seperti pasir atau debu atau ni, tepung. Okey, ini syarat tanah tayamum. Syarat tanah tasbih ni, tanah tasbih, syarat dia sama, suci. Dua, tidak mustakmal. Dia tak ada syarat tidak basah. Memang nak kena basah. Kalau syarat dia tak basah, bila nak selesai masalahnya? Sebab tu tayamum syarat dia tanah tu tak basah. Tapi tasbih tak ada syarat. Okey. Tidak bercampur. Yang jawab soalan ni, tidak bercampur dengan, habis itu, sesuatu yang boleh mengubah air. Ni. Jadi campur dengan pasir tak apa. Dia contohnya tanah tu campur tu ada benda lain, ada pewarna. Jadi bila kita masuk je, pewarna tu menggesan warna air, tak boleh. Tapi kalau pasir ke, tak apa. Janji tanah tu menghasilkan keruh. Janji tanah tu menghasilkan keruh. Jadi tengoklah, itu syarat dia. Jangan bercampur dengan sesuatu yang boleh mengubah warna air. Kalau ubah, mungkin tidak sah dia punya campuran tersebut. Ada soalan lain? Ada? Ada berapa air? Air tu kita lalu kita nampak ambil benda injak lah. Pada hari lain kita dah ambil benda injak. Air tu kan masih kita injak, tak ada anting. Lepak air. Kita nampak tu. Dengan soalan dia, ada lepak air, maksudnya disebut lepak air tu, maksud air tu sikit lah. Air tu sikit. Kemudian ada anjing jilat. Jadi dalam kita ada sebut
betul ke kita nampak anjing tu jilat? Ke kita nampak anjing tu tunduk kepala? Ha, dia sebut gitu. Kalau kita nampak dia tunduk kepala, kita tak nampak dia jilat, kita tak hukum dia jilat. Ha, dia fekah setara tu lah. Okey, kita andaikan memang kita nampak. Okey, kita nampak dia jilat. Kemudian, setelah apa benda, berhari, kemudian, maknanya kita terkena air lopak tu. Setelah apa? Beberapa ketika. Jadi, soalan dia, adakah lopak tu kita kekal hukum dia macam apa? Macam hukum yang lalu. Iaitu maknanya ialah selagi mana tak ada apa-apa suci, maka air tu kira yang hari tu punyalah. Ha. Jadi kaedah dia macam ni. Dalam Muqaddimah Adramiyah pun ada satu masail. Okay, saya sebut masail dulu untuk faham konsep dia. Dalam kita kata kita nampak anjing pula, kucing. Dalam Muqaddimah Adramiyah, kita nampak kucing makan tikus. Jadi mulut dia berdarah lah. Bangkai pula. Mulut dia berdarah. Mulut dia najis lah, maksud dia. Mulut dia najis. Kemudian kucing tu keluar, hilang. Dia hilang beberapa ketika, dia datang balik. Sekarang ni mulut kucing tu kita nak hukum masih kekal hukum najis ataupun tidak? Apa faedah dia ni cerita mulut kucing? Apa faedahnya? Biar, bukan kucing nak semayang pun. Bukan cerita kucing nak semayang. Contohnya kucing tu dia ada jilat air kat dalam. Kita ada tadah air dalam beldi. Dia jilat. Air tu kurang dua lah. Kalau mulut dia kita hukum najis, air tu najis. Ha, itu faedah dia. Sekarang ni kita nampak dia makan tikus. Mana mulut dia darah, makan bangkai, najis. Kemudian setelah beberapa ketika dia menghilang, lepas tu datang balik, dia adalah pergi minum air dalam beldi. Sekarang ni air tu nak dihukum suci ke tidak? Air tu nak hukum suci ke tidak bergantung pada mulut kucing tu kita hukum najis ke tidak. Kalau mulut kucing tu kita hukum najis, air tu najis. Kalau mulut kucing tu kita hukum suci, air tu suci. Sekarang ni suci ke najis? Ha. Kalau kita sandarkan kepada yang kita nampak hari tu, hari itulah tadi. Dia tak sampai satu hari pun, masa tadi, pagi tadi, kita nampak. Itu dia hilang, entah pergi mana. Maknanya, najis lah. Tak, dia bukan macam tu. Dia kata, kalaulah kucing tu hilang, dan ada kemungkinan, tak syarat pasti, ada kemungkinan masa dia menghilang tu, dia ada minum air daripada tempat yang airnya banyak dua bola. Ada kemungkinan. Kita tak nampak pun. Maksudnya berdasarkan tempoh masa yang dia menghilang tu, dan berdasarkan kewujudan air seperti itu di kawasan kita, ada kemungkinan dia pergi, contohnya dia pergi naik kolah masjid, dia jilat. Ha. Dia minum. Air tu syarat dua bola lah. So kalau ada je kemungkinan macam tu berdasarkan tempoh masa, dan maka mulut kucing tu kita kira suci. Suci. Maknanya air tu suci lah. Tapi kalau tak ada kemungkinan, dia hilang tapi dia tak keluar pun dari rumah kita. Dalam rumah kita memang tak ada air yang jenis banyak macam tu. Dua kolah. Memang tak ada langsung. Maka najis lah. Dia gitu. Tak ada syarat pun. Kita memang nampak dia pergi kat masjid tu. Dia sebab kalau dia minum tu, maksudnya mulut dia cuci lah. Itu maksud minum tu. Dia minum air tu dua kolah. Sebab apa kena sebut air dua kolah? Kalau air tu kurang dua kolah, tak bersih juga kan. Sebab tu kena sebut dua kolah. Jadi samalah juga dalam kes ni, kita nampak. Tapi syarat dia, tu kita kata, okay, kamu nampak anjing memasukkan kepala di dalam beldi. Adakah terus air baldi tu dihukum najis? Tak. Kalau tak nampak lidah dia jilat. Kecuali hatta dia kata, maksud bila dia keluar mulut dia basah. Mulut dia basah tu mungkin sebelum masuk basah dah. Tempat lain. Bila ada kemungkinan je macam tu, kira air tu masih lagi dihukum suci. Okey, dalam kes macam ni, kalau ada kemungkinan maksudnya air tu bertukar. Hujan.
hujan-hujan. Jadi kalau hujan tu, dia dah tukar air kan. Berapa ribu kali dah kena air kat situ. Jadi kelopak tu dia suci. Dan dia kata, dan satu poin lagi, kalau yang kena najis anjing tu ialah tanah, kita tak wajib buat yang tanah. Tak boleh, tak wajib campur air dengan tanah. Tak perlu. Kita just tuang 7 kali je. 1, 2, 3, 4, 5. Air putih tu tuang 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. Dah bersih. Tak perlu ada satu tu campungan tanah. Sebab yang tempat tu memang tanah. Jadi kalau tempat yang kena najis anjing tu tanah, maka tidak perlu salah satu dengan air tanah. Tak perlu. Tak perlu. Dan tadi yang saya nak sebut tu, kalau apa ni, kalau semua air tu air tanah, salah. Ini salah satu kan. Dia buat semua tu air tanah. Air tanah ni maksud air yang keruh dengan sebab tanah. Tu maksud air tanah. Ha. Boleh tak? Ha? Sorry. Ada lagi 10 minit ni. Boleh ke tak? Macam mana selesai masalah tu? Apa kaedah guna jawab soalan ni? Ha? Dia kata tak boleh lah. Jawapan dia tak boleh. Dia jawapan dia, mula kita cakap tak boleh sebab. Itu jawapan fiqah dia. Tak boleh sebab. Dan satu lagi, orang yang dia belajar fiqah, dia ada satu perangai tu, dia suka tanya kenapa. Dia memang otak dia otak kenapa. Jadi kalau dia suka tanya kita kenapa, jangan marah lah. Memang otak dia kenapa. Dia akan tanya kenapa. Itu kalau yang belajar, yang kita belajar elak lah. Kalau belajar bawah tak ada, tak tanya kenapa. Dari atas semua dilatih supaya setiap hukum tu kenapa. Kenapa. Tu jadi kerah kepala tu. Satu minta apa, kadang-kadang orang yang belajar law ni jadi kerah kepala. Kita tengok kepala juga kan. Dia kira dia betul je. Dia kira nak tanya sebab apa kan. Jadi tak bagus juga. Sebab tu bila belajar, dia kena belajar tasawuf juga. Itu Imam Malik kata, kalau belajar fiqah saja, dia tak belajar tasawuf, man apa ni, man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaqa. Jadi fasik. Jadi fasik macam mana? Hukum tu dia ambil yang betul-betul kira, kalau langkah satu jatuh lah. Dia ambil betul-betul kira cukup-cukup makan je, kira sekadar sah je. Bila dia sembahyang laju kan, apa sembahyang laju, sah ke tak soalan dia. Kau sah dah, tak payah tanya. Sunat tak buat, apa benda pun tak buat, dia kira paling kurang je. Itu menyakit kat tu. Menyakit orang belajar fiqah yang tak belajar tasawuf. Contohnya kan, kita semayang kan, rukuk paling kurang macam mana? Rukuk paling kurang, contohlah dalam kita ada, rukuk paling kurang macam ni. Tunduk sampai tangan sentuh lutut. Kalau rukuk macam ni, sah lah. Jadi dia rukuk macam ni. Kenapa rukuk macam ni, kata kat dia kan? Dia tanya balik, sah ke tak? Sah kan? Sah, okey lah. Tak bagus tu. Tak bagus kan. Kita tak nak orang belajar fiqah dia jadi macam tu. Bila kita tadrik buat benda sunat, kata itu kan sunat je. Tak bagus. Je tak boleh disebut pada perkataan sunat kan. Sebab sunat adalah darjat di sisi Allah SWT di hari akhirat nanti. Jadi sabar lagi soalan tadi. Boleh tak 7 kali kan? Dia kata tak boleh. Tak boleh sebab maksudnya dia kata 7, salah satu tu air tanah, tapi 6 tu kena pakai air mutlak. Macam tu kan? Air mutlak. Jadi air yang mencampur tanah tu bukanlah air mutlak. Okey. Sesuatu yang bukan air mutlak ni ada 3 je. Pertama, air tu mutanajis. Yang kedua, air tu musta'mal. Satu lagi apa? Benda yang bukan mutlak. Dia panggil air apa? Air mutaghayyir. Air berubah. Bahasa dia air berubah. Air yang bukan mutlak ni 3. Air lah. Mutanajis, musta'mal, mutaghayyir. Ini bukan air mutlak. Jadi maknanya 6 tu yang mencampur dengan tanah tu air yang air apa? Kategori mana daripada 3 ni? Dia mutanajis ke? Tidak. Dia mustamal ke? Bukan juga kan? Satu lagi? So dia mutaghayyir. Jadi katanya air tu dia mutaghayyir.
kita perlukan 6 tu air mutlak. Kalau kita belajar, sebab ni sebahagian dah belajar Muqaddimah Athramiyah tapi tak ingat. Dalam kitab, air yang berubah ni, kalau dia berubah dengan sebab tanah, dia masih mutlak. Kan syarat dia, kan ada pengecualian. Kalau dia berubah dengan sebab apa ni, apa benda orang panggil tu, yang hijau lumut tu, orang apa? Alga. Itu tinggi sangat. Lumut lah. Air tu jadi hijau lumut. Air tu boleh guna lagi. Kan? Banyak lah. Banyak dia punya pengecualian. Salah satu daripada kepercayaan ialah air tu berubah dengan sebab tanah. Air berubah sebab tanah mutlak. Sebab tu boleh ambil wuduk daripada air yang berubah keruh tanah tu. Ambil wuduk sah. Itu pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Minha wa kadha turabun turiha fil azhari. Begitu juga kalau tanah tu sengaja dibuang sampai jadi keruh, kalau ambil wuduk daripadanya tetap sah. Jadi jawapan dia ialah apa? Jawapannya sah. Kalau ketujuh-tujuh tu air tanah, sah. Jadi kalau contohnya dah memang ada lopak ke besar dua kolah tanah, jadi kita dah jadi senang, kita celuk je kaki tapi buang lu najis. Kita kocak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bersih. Jadi macam mana, kan itu air tanah. Satu je kena air tanah. Tak boleh. Dia yang penting tu, jangan yang ada air tanah tak ada air tanah. Yang tu tak boleh. Maksudnya kan kena salah satu dengan air tanah. Kita buat semua bukan air tanah, itu tak boleh lah. Tapi kalau yang bukan dituntut air tanah, kita buat air tanah, tak apa. Sah. Boleh. Tak ada masalah. Ada soalan? Oh, babi lah itu. Kos dia tu amat tinggi. Ada yang nak ganti kapek lah pun, dah semua dah tak sepatu lah pun. Jadi isu pembaziran yang saya sebut cerita awal tadi, berkenaan lah dengan keadaan. Ini memang berlaku lah kan, yang masa tu habis gaduh satu Malaysia. Anjir, kan dia sungai buluh kan? Mana bayi jaras ke mana itu? Jadi kapek tukar bau, jadi semua jadi keyboard warrior. Macam mana ni nak ulas masalah ni? Satu, maksud bila kita berdepan dengan situasi macam ni, di kaedah pertama, sebelum menjawab soalan, ada satu kaedah dipanggil al-hukmu ala syai'in farnu tasawwurihi. Sebelum kita nak hukum sesuatu, ataupun terjemahan dia secara harfi, menghukum sesuatu adalah cabang daripada tahu gambarannya. Cabang, maksudnya tahu dulu baru hukum. Gambaran secara menyeluruh. Jadi contohnya, kita tak ada kat sana. Macam-macam lah cerita tu, cerita ni tak boleh percaya ke, sebab rakan-rakan FB ni termasuk dalam kategori, mungkinlah sebahagiannya, inja'akum fasiqun binaba' fatabayyanu. Jadi bila contohnya kita ditanya soalan ni, jawapan saya tak tahu. Kalau nak jawab secara fardi, kalau macam ni, sekarang ni soalan ni lah benda yang berlaku secara waket. Dia tak sama tu. Satu, kita jawab soalan kalau macam ni, sekarang ni memang berlaku. So bila berlaku, kita kena tahu semua latar belakang secara menyeluruh. Jadi orang yang tak tahu, dia tak boleh jawab. Dia diam je lah, saya tak tahu macam mana bentuk dia, mana saya tahu. Jadi okay, habis. Dan sudah tentulah orang yang paling bagus menjawab soalan tu, orang yang ada, orang alim lah, yang ada di tempat tersebut, ataupun yang diberi maklumat yang sempurna berkaitan dengan situasi yang berlaku. Itu orang ni yang paling bagus punya. Sebab ada setengah fatwa, mungkin diberi fatwa di negara Arab, tapi tak sesuai diberi fatwa kat Malaysia.
hatta kalau soalan tu memang ditanya tentang yang berlaku kat Malaysia, tapi tanya dekat Syekh ke Arab, kadang-kadang jawapan dia tidak tepat. Tak tepat tu kan sebab dia tak alim. Tak tepat tu sebab dia tidak mempunyai surah yang betul. Dia tidak mempunyai gambaran yang betul tentang masalah tu. Gambaran tu kadang-kadang dia perlu memahami budaya. Ada benda yang melibatkan budaya, ada benda. Maksudnya jawapan yang seperti ini ialah jawapan yang khususnya kalau dia melibatkan budaya. Okey, habis. Jadi kita abaikan cerita yang berlaku. Kita ambil secara umum kan. Maknanya bila anjing masuk masjid. Dalam kitab dia ada bawa satu masalah. Dia panggil al-kalbul mablul. Al-kalbu mablul. Kalbul mablul ni maksudnya anjing tubuh dia basah. Kenapa dia nak bawa cerita basah tubuh ni? Nak bagi tahunya bila tubuh dia basah, dia berjalan satu masjid. Maknanya nak bagi tahu dia punya merebak dia tu luar biasa lah. Waktu dia mungkin waktu hujan, waktu masuk dalam tubuh dia basah ni. Bila dia basah menitik-menitik, lepas tu dah lah anjing tu tubuh basah. Dia berjalan satu masjid. Memang yakin, pasti dia berjalan. Kita tengok CCTV memang dia jalan. Dan kita yakin memang basah. Yakin ni. Tapi dia merebak semua tempat. Ini dalam kitab apa? Mungkin dalam Buriyah Musyar Syedin. Kata ulama kata dalam situasi ini kita tak wajib basuh 7 kali. Kita tak wajib basuh sebab dia dah sampai ke tahap dia panggil umumul balwa. Maksudnya buat terjemahan dia, kawasan yang terlibat itu banyak mengumumi. Umumul balwa ataupun atas kaedah masyakoh. Ini bukan, ini memang fatwa ulama Syafi'i. Dia kata bila sampai tahap macam tu, maknanya memang yakin. Kalau tak yakin, itu memang tak ada isu. Kalau memang yakin, maka tak wajib basuh 7 kali. Sebab satu, 7 kali tu kawasan yang besar macam tu dia payah. Dan satu lagi, kita memerlukan tanah pula. Jadi dia jadi masyarakat kat situ, maka tidak wajib dibasuh. Okey, kita ambil satu lagi contoh. Ada budak dia kencing. Dia kencing kat sini. Lepas tu dia berjalan. Dia berjalan lah. Dia kencing, nampak lah kencing kat sini. Lepas tu dia berjalan. Tapi tempat lain kita tak nampak basah. Kita nampak kat situ je. Benda ni boleh bagi rumah, boleh bagi masjid, mana-mana lah. Segi hukum, kita hanya wajib basuh tempat yang kita yakin dia kencing saja. Kita tak boleh andaikan, oh dia jalan masuk sini, masuk sini, masuk sini, maka air kencing kena. Tak wajib basuh. Yang tu semua tak wajib basuh. Kalau memang tak ada titik-titik tu lah. Kan? Kemungkinan. Kita buat kemungkinan. Oh sini kaki dia basuh. Ni apa semua. Maka apa? Maka wajiblah dibasuh semua satu rumah. Tak. Okay, saya kisah tujuh contoh. Syekh Haidar kan. Guru Ustaz Fadli. Guru kami jugalah. Ditanya tentang okay, kita beli rumah. Rumah tu Cina punya. Dia memang belanjing. Biasalah kita akan samak kan. Dia ada kaedah agak samak tu. Samak tu kena 6 kaki ke berapa kaki daripada lantai tu. Maksudnya dinding tu pun kena samak tu juga kan. Maksudnya dia andaikan okay, anjing boleh di mana. Jadi semua dinding, bukan lantai je. Sekali dengan dinding tu ada pula dia punya meter-meter dia. Berapa meter daripada lantai, itu semua kena curah air. Sebab apa dia letak tinggi meter tu semua, itu mengandaikan anjing tu lompat paling tinggi yang dia boleh lompat. Kalau tanya Syekh kan, Syekh Haidar, kalau ni memang tanya soalan pada dia kata tak wajib sama sebab kita tak pasti. Memang anjing ada, tapi adakah anjing tu dia ada? Tak tahu, tak ada kan. Anjing ada tak semestinya tempat tu dihukum najis sebab kita perlukan. Oh takkanlah anjing tu duduk tak ada basah. Memang takkan tu memang ada. Tapi sekarang kita cerita segi hukum feka, tak wajib basuh. Jadi samalah juga dalam kes ni. Okay, sekarang ni dalam kes yang babi tu, pasti ke tidak dalam kes yang berlaku tu babi tu memang basah. Hujan kan maksud basah, kena. Okay, katanya berdarah juga. Kena tembak, kena tetak ke apa.
Sekarang ni bila nak selesaikan masalah dia, ada dua benda. Ada saya bagi satu masalah lain. Dalam kita kata Quran. Quran ni Quran wakaf. Kena tahi. Kena tahi cicak ke apa? Maksud kena najis lah. Okey. Sekarang ni kita nak buat apa? Benda wakaf tak boleh rosak kan? Tapi masalah ni Quran. Kalau kita tak cuci, kita telah tidak ta'zim Quran. Sekarang ni bertembung dua tuntutan. Tuntutan ta'zim Quran. Ta'zim Quran tu cuci lah. Tapi kalau cuci rosak, mana satu nak buat? Mana satu kita nak dahulukan? Oh, ni benda wakaf ni. Kita tetap pegang, maknanya jangan cuci sebab nak jaga jangan rosakkan harta wakaf. Atau cuci sebab menjaga kehormatan Quran. Mana satu? Jadi ada masalah macam tu dalam fiqah. Jadi itu yang menuntut daripada fakih tu, dia kena tentu yang mana dua ni, yang mana satu nak kena utamakan. Maka jawapan untuk masalah ni, kita kena utamakan ta'zim Al-Quran. Kita kena utamakan ta'zim Al-Quran walaupun Quran tu jadi rosak. Kalau Quran sendiri, itu memang tak ada khilaf. Masalah tu dia jadi berat sebab wakaf. Kalau Quran sendiri memang basuh lah, tak perlu nak bincang lagi. Sekarang ni dia bertembung dua benda kan. Satu, ini benda wakaf, tak boleh rosak kan. Satu lagi, ini najis. Jadi dalam ni tetap utamakan ta'zim Al-Quran. Jadi dalam situasi seperti itu, samalah juga sebab di masjid. Masjid kan, dia masjid, dia sebenarnya tak wajib basuh pun satu masjid. Mana kita kerat ke sikit, kerat sebenarnya tak rosakkan pun, dia rosak harga je lah. Tapi kerat kita cucilah yang kita yakin kena, kena apa, kena babi tu, kemudian tampal balik kan. Boleh. Tapi yang berlaku tu maknanya ada, adalah unsur berlebihan lah. Segi hukum memang confirm tak wajib basuh satu masjid. Dan wajib basuh yang kita pasti terkena sahaja. Dan kalaulah basuh tu terpaksa kerat, sebab dia jadi isu tadi, bila kerat dia rosakkan, itu kan wakaf. Kita rosakkan dia, tak apalah rosakkan dia demi nak jaga kehormatan masjid. Dia rosak sikit je kan, ditanggung rosak tu, tapi tidak ditanggung apa bab kehormatan, kehormatan masjid. Begitu. Dan kalau kalau dia nak nak ambil fatwa, ada satu lagi fatwa, dalam misalnya lah, dalam mazhab, dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, anjing ni, babi ni, dia bukan najis ain. Faham tak maksud najis ain? Maknanya kalau tubuh dia basah, kena sesuatu, benda tu tak wajib basuh. Dia sama macam kucing, tubuh basah, masuk masjid, kena basuh tak? Tak kena. Sama lah juga babi, tubuh dia basah, kena. Dia ada, ada mazhab begitu. Satu lagi solution lah, maksudnya tak nak basuh, tapi takut orang kampung tak, tak selera lah. Itu maslahat yang orang-orang ke masjid tengok. Memang contohnya ada datang daripada Perlis, apa susah sangat kita pakai mazhab yang mengatakan tak perlu. Betul, boleh, tapi dia kena faham konsep masjid ni tempat orang ramai kan, dan kena rai juga jemaah yang ialah orang awam. Orang awam dia tak boleh faham, tak boleh hadam tu mazhab lain tu, tak boleh hadam. So kita tak bolehlah nak paksa dia nak faham tentang perbezaan mazhab. Kita kena layan dia macam mazhab dia. Kalau mazhab memang begitu. Kalau contoh berlaku pada diri kita, rumah kita ke, kita tak payah basuh. Imam Nawawi, itu memang betul, Imam Nawawi punya pendapat, najis khinzir tidak wajib basuh 7 kali. Itu pendapat peribadi beliau, Imam Nawawi. Najis khinzir tidak wajib basuh 7 kali. Ini semua dipanggil makhlas, alternatif, dalam situasi-situasi tertentu, yang mana di, ilmu tu perlu diperlukan oleh mufti ataupun orang yang menjawab soalan. Kalau dia tengok ada kadang yang sangat suka, dia boleh fatwakan dengan fatwa seperti itu. Tapi yang yang kita marah orang fatwa tu, dia remehkan, dia remehkan yang kata kena basuh 7 kali. Itu yang marah tu kan, kita dia remeh apa 7 kali tak asuh, itu yang orang marah tu. Kita pun imam, imam kita Imam Nawawi sendiri qail tak wajib basuh pun 7 kali.
Tapi bila penyampaian tu dia jadi macam berlebihan, itu yang orang marah. Orang tak marah kamu tak baca kunut. Tapi orang marah bila kamu tak baca kunut. Lepas tu orang baca kunut kata bidah. Itu orang marah. Kalau sekadar tak baca kunut, biasa. Orang yang subuh telajak tu tak baca kunut. Wallahu a'lam bissawab. Dah lebih dah punya. Wa ilaihi al-marji wal ma'ab. InsyaAllah. Sehingga bertemu lagi. Ada kataan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i muslimin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'alna ma 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'ah. Allahumma in. Allahumma ij'alna min alladhina yanzuruna al-kitaba nazratan wahida wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtanahu farduhu ilayya 'inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'ala mursalin.